Doa ketika berbuka puasa di rumah orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disuguhkan makanan oleh Sa'ad bin Ubadah, beliau mengucapkan, "Aftar 'indakumus sha'imun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat 'alaikumul malaikah." Orang-orang yang berpuasa berbuka di tempat kalian. Orang-orang yang baik menyantap makanan kalian. Dan malaikat pun mendoakan agar kalian mendapat rahmat.